Sementara itu, fasa pertama penghantaran pulang parti bermula 6 Jun ini. Ia melibatkan 2,189 warga Indonesia yang berada di depo imigresen di Semenanjung dan Sarawak serta 672 parti di depo imigresen di Sabah. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri, warga asing yang akan dihantar pulang akan menjalani ujian RTK antigen dan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia telah dijemput untuk turut berada semasa ujian dijalankan. Kumpulan pertama yang melibatkan 450 parti akan dihantar pulang dengan 3 penerbangan ke Jakarta, Medan dan Surabaya. Dan pada 6 Jun 2020 akan diikuti pada 10 Jun 2020 dengan penghantaran 445 parti ke Jakarta, Medan dan Surabaya. Proses penghantaran juga akan menggunakan jalan laut di mana 1,294 parti dijadualkan berlepas ke Medan pada 22 Jun 2020. Fasa kedua pula akan melibatkan 2,623 parti yang akan dihantar pulang dalam masa 2 bulan. Jabatan Imigresen dan Wisma Putra sedang berbincang dengan Kedutaan Nepal dan Bangladesh bagi menghantar pulang 246 warga Nepal dan 2,476 dari Bangladesh. Kedutaan Kemboja juga telah menyatakan kesediaan untuk menerima pulang 67 parti dari negara itu.